Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahirabbil alamin. Allahumma shalli wa sallim wa barik ala sayyidina wa maulana Muhammadin wa ala ali sayyidina wa maulana Muhammadin. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah. Sudah menjadi sunatullah bahwa manusia mempunyai sifat yang khilaf. Walau bagaimanapun kepandaian seseorang, sekali waktu ia pasti akan berbuat khilaf atau lupa. Karena itu, sebagai makhluk yang lemah, kita harus senantiasa memohon rahmat dan ampunan dari Allah Subhanahu wa ta'ala atas segala kesalahan dan kekhilafan kita, baik yang disengaja maupun yang tidak disengaja. Apabila ada seseorang yang berbuat kesalahan, kemudian dia menjadi putus asa dan tidak mau memohon serta berharap dari rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala, maka orang seperti inilah yang disebut sebagai orang yang tidak mempunyai pengharapan terhadap rahmat Allah Subhanahu wa ta'ala. Orang yang kurang mempunyai pengharapan terhadap rahmat Allah, kebanyakan dari mereka adalah orang-orang yang selalu mengandalkan amal perbuatan mereka. Bahkan tidak jarang mereka telah menyombongkan segala bentuk amal perbuatan serta ibadah yang telah mereka lakukan. Dan lebih buruk lagi apabila mereka telah mengikuti jalan-jalan orang-orang yang telah menyombongkan diri di muka bumi ini. Seperti halnya yang telah dikisahkan di dalam Al-Quran tentang kesombongan makhluk Allah Subhanahu wa ta'ala. Dari kalangan bangsa manusia sendiri maupun dari kalangan bangsa jin, yang dengan sombong tidak mau mengharap kepada rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala dan hanya bergantung serta menyombongkan amal perbuatan itu sendiri. Seperti halnya kisah tentang Abu Lahab yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Lahab ayat 1-5. Kemudian kisah tentang Qarun yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-Qasas ayat 78. Serta kisah tentang malaikat Azazil yang tercantum di dalam Al-Quran surat Al-A'raf ayat 12 dan 13. Dari beberapa kisah di atas dapat diambil sebuah kesimpulan bahwa orang-orang yang menyombongkan diri dan tiada mengharap rahmat dari Allah Subhanahu wa ta'ala, sesungguhnya ia telah mencelakakan diri mereka sendiri, baik di dunia maupun di akhirat. Adapun tanda-tanda orang yang celaka, sebagaimana yang pernah diucapkan oleh Ibnul Qayyim Al-Jauziyah, adalah sebagai berikut. Yang pertama, sesungguhnya semakin bertambah ilmunya, semakin bertambah pula kesombongan dan kecongkakan. Kemudian setiap bertambah amalnya, semakin bertambah pula kebanggaannya dan memandang rendah orang lain, serta semakin bertambah prasangka baik terhadap dirinya sendiri. Selanjutnya, semakin bertambah usianya, maka semakin bertambah rakus dan serakahnya kepada dunia, semakin menumpuk harta dan kekayaannya, maka semakin bertambah bakhil dan kekikirannya, dan yang terakhir semakin meningkat derajat dan pangkatnya, maka akan semakin meningkat pula kesombongan dan keangkuhannya. Kaum muslimin wal muslimat rahimakumullah.
Demikianlah tanda-tanda orang yang celaka, karena terlalu bergantung dengan amal perbuatannya, sehingga melupakan akan rahmat dan pertolongan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga nasihat ini membawa manfaat untuk kita semua. Dan akhirul kalam, wallahul muwafiq ila aqwamit thariq. Wassalamu alaikum warahmatullahi wabarakatuh.